Halo sahabat inspirasi, penerbit Erlangga telah melaksanakan Try Otakbar Nasional tingkat SMK pada tanggal 13 Februari 2019. Kita berkesempatan tanya-jawab dengan peraih nilai terbaik tingkat SMK yang bersekolah di SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Mau tahu keseruannya? Yuk simak videonya! Halo, nama saya Michael Kalista Simbolon, saya biasa dipanggil Michael. Ya, keseharian saya, kalau dari dalam diri saya sendiri, saya orangnya disiplin, karena terutama di sekolah, karena sekolah sudah menerapkan kedisiplinan ketarunan, itu juga di rumah saya terapkan. Ya, karena saya, terutama saya saat ini sudah kelas 12. Yang pertama saya harus memanage waktu. Ya, baik pulang sekolah saya itu les. Les, malam belajar lagi, terus belajar. Kalau tryout baru satu kali karena dari sekolah. Ya, persiapan tidak terlalu banyak ya kan, mungkin karena saya sudah dibantu les, terus ya belajar terus-terus Pak menerus. Harapan saya tadinya itu ingin tes di Akpol, tapi ya karena saya SMK, saya tertarik juga untuk mengikuti tes STAN. Ya, kalau itu bisa lebih dari, kalau misalnya belum memadai, misalnya belum bisa lolos, saya wajib melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang pertama, rendah diri, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, rajin dan tekad. Itu dia keseruan kita bersama Michael Kalisto Simbolon. Jadi tetap semangat dan raih hasil UN terbaikmu.